sayang sekali kalau ada pihak yang masih menganggap bahwa yang namanya wabah virus corona atau COVID-19 ini remeh atau ringan. Karena sebetulnya yang namanya virus corona ini sangat serius, taruhannya adalah nyawa. Karena pertama, virus ini adalah virus baru. Jadi kita nggak punya vaksin yang bisa mencegah seseorang supaya nggak kena si virus corona ini. Yang kedua, karena virus baru juga, kita nggak punya obat yang manjur untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus corona. Ada dua permasalahan kita. Yang ketiga, karena virusnya ini termasuk ganas ya, jadi taruhannya adalah nyawa. Kematian itu sering sekali terjadi, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Angka kematiannya tinggi. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Karena si virus ini menyerang sistem pernafasan, yang kejadian adalah sesak nafas sampai gagal nafas, nggak bisa nafas, akhirnya menyebabkan kematian. Ini bukan masalah kecil. Ini sudah menjadi bencana nasional. Pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa ini bencana nasional. Karena itu diadakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Untuk apa? Untuk memutus rantai corona ini dengan masyarakat Indonesia. Wabah COVID-19 corona adalah bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Karena memang wabah ini adalah wabah yang sangat serius. Wabah yang sangat bahaya, bisa memakan jiwa. Saya dokter baru yang biasa sehari-hari menangani pasien-pasien COVID. COVID ini menimbulkan suatu penyakit yang berat dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Memang banyak pasien-pasien COVID ini justru meninggal karena mereka punya komorbid atau penyakit yang menyertainya. Akan tetapi penyakit yang menyertainya akan justru lebih parah atau lebih berat dengan penyakit COVID ini. Jadi bukan tidak ada hubungan antara kematian pasien-pasien COVID, pasien yang menderita COVID dengan kematian, justru ada hubungannya, karena begitu dia terserang COVID, penyakit-penyakit dasarnya justru akan makin berat sehingga itu menimbulkan kematian. Jangan dibilang penyakit COVID ini tidak menimbulkan kematian. Bahkan ada beberapa pasien yang tidak ada komorbid, hanya COVID saja terus menimbulkan kematian. Ada beberapa, bukan tidak ada. Saya berharap bahwa warga masyarakat kita mengerti dan bisa mendapatkan informasi yang baik, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena lebih baik di rumah saja kan, daripada di rumah duka nantinya. Tolong kepada masyarakat untuk menghormati, mematuhi apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, karena ini pasti yang terbaik. Semoga wabah corona ini segera selesai bagi seluruh pandemi global seluruh dunia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.